Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Sebelas tahun melayari batra perkahwinan, pengacara dan pelakon Awal Asyari mengakui rumah tangga mereka juga ada ujian sendiri dan tidak sentiasa berbunga seperti yang dilihat umum. Kongsi Awal dia dan istri Syah Al Yahya sentiasa mencari jalan untuk berkomunikasi menyelesaikan masalah dengan cara sendiri supaya kemelut yang dilalui tidak berpanjangan. Bagi saya setiap pasangan ada ujian masing-masing, mungkin ini masa mereka, kami belum tentu. Saya dan Syah juga tidak selalu berbunga-bunga, ada ujian dan aib yang Tuhan jaga. Bila lihat ujian kawan selebriti perlu tempuh, saya doakan mereka kuat. Setiap yang berlaku itu ada hikmahnya, kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Cuma jawaban kami, setiap pasangan mana yang tidak ada ujian, tidak bergaduh. Mungkin cara kami selesai masalah berbeza, setiap kita ada cara tersendiri, ujarnya. Awal berkata demikian ketika ditanya berhubung pelbagai kontroversi melibatkan kemelut rumah tangga rakan selebriti yang kini hangat diperkatakan. Dalam pada itu Awal turut menitipkan pesan kepada umum supaya tidak menokok tambah atau mengeluarkan komen berunsur hasutan kepada mana-mana pihak yang sedang dilanda masalah rumah tangga. Ketika ini jiwa mereka sangat rapuh bila baca komen ada yang menyakitkan, menghasut. Itu tidak wajar, kita sangat mudah terpengaruh bila emosi sedang berkecamuk. Doakan yang terbaik untuk mereka, tak perlu kita mengeruhkan keadaan, katanya.